Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, untuk berikutnya kita akan membuat tema tentang ilustrasi pemandangan pantai. Kamu persiapkan, ikuti kanda ya. Pertama-tama kita buat garis tengah. Satu. Nah, ya. Sudah. Terus kita bikin pantainya. Dua. Nah, ya. Ada dua garis. Terus kita bikin pemandangannya dari jauh. Nah, naik, turun. Lengkung-lengkung, naik, turun. Nah, sampai keluar buku gambar. Ya. Setelah itu kita buat apa? Ada bebatuannya. Dari sini boleh. Satu, dua, tiga. Nah, sudah terbentuk. Ini pantainya, ya. Ini lautnya. Nah, ini awannya. Satu, lengkung besar, lengkung kecil, besar, kecil, besar, kecil, toeng. Nah, sudah ada daunnya, awannya. Nah, kalau sudah, yuk kita warnakan ya. Kita mewarnakan airnya dulu biru yang paling gelap ya. Nah, ini birunya kita siapkan. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat warna yang kita gunakan buat pantai, buat airnya. Oke, pertama kita tutup garis gambarnya. Satu, ya. Terus kita tutup lagi, bikin bentuknya. Dua, bentuk yang bebas, ya. Yuk kita isi. Ditiup, tekannya sedikit kuat. Yuk ya. Nah, ini warna pertama. Warna kedua. Boleh kita kasih garis lagi. Yuk, kita satukan. Nah, ini warna kedua. Jadi kotorannya ya. Tidak boleh ada putih kertasnya. Ya. Nah, warna berikutnya ketiga. Kita boleh kasih garis lagi. Tawain. Ya. Kita isi lagi di sini. Kita satukan dengan warna yang di atas. Ya. Sedikit kuat pegangnya. Nah, ya, kita kembali lagi sedikit warna yang gelap. Nah, nih bikin garisnya. Satu, ya, kita bikin lagi warna keduanya. Dua, kita bikin lagi okay, ya. Nah, kalau ini terlalu gelap, boleh kita majukan lagi warnanya. Oke, selanjutnya sudah selesai, kita kasih ambil warna putih. Kita bersihkan putihnya dulu, kita letakkan di atas biru.
ya, satu, dua, ya. Nah, ini juga boleh kita tambahkan di sini. Nah, satu, dua, boleh kita hias-hias ya. Nih. Garisnya, ini ada garisnya lagi ya, cukup. Nah ya, kita bersihkan. Sudah, sekarang kita ambil warna coklat. Coklat. Kita gunakan coklat gelap dulu ya. Nah, ini kita bikin garisnya, kita tutup dulu dengan warna coklat gelap ya. Coklat gelap temennya coklat yang kedua ya, coklat kedua lebih terang. Nah, ini yang kedua, terus yang ketiga, terus yang lebih terang. Nah, selanjutnya lebih terang lagi. Ini ketemu nih, ada sinarnya. Kita ambil warna coklat terang lagi. Nah, boleh terakhirnya warna krim ya. Nah, ini krimnya, boleh krimnya semuanya. Nah, terangnya ya, dari gelap ke terang. Nah, pantainya sudah. Sekarang batunya boleh juga warna apa kan? Nah, boleh pakai warna hitamnya sedikit aja. Ini ada tulisannya nih, satu dari tiga. Hitamnya seperti ini ya, boleh temennya hitam warna coklat gelap ya, coklat yang mana aja. Ini coklatnya semaring ditiup ya. Dan di sini diletakkan sini ya. Nah, ini udah selesai ya, tinggal daunnya warna hijau gelap. Yang mana? Yang paling gelap sekali. Satu, cari warna mendekati. Wow. Ya, ini satu, dua, boleh yang mana aja. Cari warna mendekati, 3, 4 ya, sama warna kuning. Nah ya, yuk kita gunakan warna yang pertama dulu. Ini yang pertama dulu. Sedikit ditekan ya. Naikkan sedikit, banyak hijau gelap, hijau berikutnya ada terang. Hijau berikutnya lagi lebih terang.
hijaunya semakin ke atas semakin terang. Ya. Terus akhirnya boleh hijau ini boleh kasih kuning. Ya. Nah, ini cara yang mudah mewarnai gambar dengan teknik media crayon. Diawali dari warna gelap dulu atau lebih tua, ya. Nah, warna gelap, ya. Daunnya sudah jadi. Sekarang boleh dikasih warna kuning. Boleh dikasih warna kuning. Nah, sekarang langit awalnya, ya. Awalnya sama seperti biru ini, ya. Nah, bagaimana ganda? Kita ikutin 1, 2, 3. Nah, 1, ya. Yuk kita warnakan. Oke, kedua, biru yang kedua. Setelah itu biru berikutnya. Nah, biru berikutnya. Kita warna pakai putih terang, putih krayon. Ini. Ya, kita pakai putih krayon. Ujungnya. Tiup, ya, ya, terus kita tutup dengan putih krayon. Nah, ya, nah, ini masih ada warna lain nih. Ya, ya, terus kita teruskan dengan putih krayon. Ya, setelah itu tinggal langitnya. Langitnya apa, Kanda? Kita pakai warna biru. Nah, begini garisnya. Kita si. Nah, ini warna birunya, ya. Kita bentuk lagi dia biar ke dalam sedikit. Kedua, biru kedua. Biru tuanya di bawah biru tua. Nah, ya. Setelah itu biru ketiga. Nah, kita satukan di atasnya. Ini juga kita satukan lagi semuanya. Ya. Seperti ini, ya. Nah, seterusnya nanti kita akan membuat di sini warnanya merah. Karena di sini ada warna merah. Merah belum kita bikin warna merah di sini. Ya, kita kasih garis merahnya. Satu, ya. Isi merahnya di sini. Terus sudah merah, kita ambil warna oranye. Ya. Oranye, mana oranye? Nah, ini oranye-nya. Kita sambung sini. Dua. Nah, setelah oranye, kita ambil oranye berikutnya. Tiga. Oke, anak-anakku, kalau sudah selesai oranye gelap, oranye terang, sisanya terakhir warna putih.
Nah, tentunya putih krayon kita satukan dengan warna yang di atas. Putranya. Nah, ini juga yang atasnya. Ya. Nah, inilah hasil warnanya. Ya, kalau sudah, boleh kamu tambahkan warnanya. Nah, di sini kita tutup dengan warna hitam. Kalau perlu, ya. Jika perlu, satu biar lebih. Jelas pohonnya, ya kita tutup dulu. Ya, nah, batunya sudah, boleh pantainya. Nah, ya kalau sudah, ya boleh ditambahkan. Ada apa kan, Anda? Warna putih, tambahkan gambarnya, ya. Iya, biar lebih. Nah, ini ada air yang ke pantai, ya. Ini airnya ke pantai. Ya. Ya. Oke, anak-anakku, sudah selesai. Boleh kita tambah-tambahkan gambarnya. Boleh kasih burung. Bagaimana buat burung? Satu, dua. Nah, ya. Ah, ada yang dan kecil, besar, besar, boleh. Ya, ya. Nah, di sini boleh kamu tambahkan, ya. Ada pohon kelapa dan lain sebagainya. Ya, itu kamu sendiri yang menambahkan, ya. Sampai ketemu lagi sama Kak Handa, ya. Semangat merdeka.